maju maju jemur mundur semuanya belum berangkat. Mari kita berdoa semoga di dalam perjalanan diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin. Dan di dalam pertandingan diberikan kemenangan. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Gue kerja. Gue kerja. Semuanya, mengawali pertandingan malam hari ini, mari.
mari kita berdoa. Semoga di pertandingan malam hari ini diberikan keselamatan, amin. Kekuatan, amin. Kekompakan, amin. Keberuntungan, amin. Dan diakhiri dengan kemenangan, amin. Berdoa, mulai. Selesai. Teman-teman, kemarin kita main bagus. Bagus tidak cukup untuk mendapatkan kemenangan. Malam hari ini kita balik ke Solo, kita mendapatkan 3 poin. Amin. Kita kembali memenangkan. Real, pintar lagi fajarnya. Marcos Simic kembali mendapatkan bola. Apa yang akan dia lakukan? Kali ini melakukan tendangan penalti. Remedial kick, tendangan yang mengulang apa yang dia lakukan sebelumnya, seperti sebuah ulangan yang dilakukan oleh anak sekolah untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Dan itu dilakukan oleh Marco Super Simic dari luar kotak penalti. Keker, tendangan efek dalam, tendangan kurung tutup yang berhasil melengkung ke poke. Halo oleh Nico, tapi diambil oleh bule tadi. Nico sekarang melakukan crossing body, gagal lagi Nico. Nico Jabro! Tendangan menembus gawang, tendangan 406 yang dapat saya katakan tega, penuh kalkulasi, tetapi harus dilakukan. Yang dilakukan oleh Nico setelah tadi dia memang mengejar bola, coba diambil oleh Dodi, ada Rezali Anusa, diberikan lagi kepada Nico, dia mampu untuk menerobos masuk. Dia sulit bagi Laskar Sapi Kerap, tapi kita lihat waktu cukup panjang untuk Madura United, tapi ada serangan lagi. Dan sebuah pelayanan prima bintang 5 yang sudah dilakukan bertahun-tahun, dan kembali terjadi antara dua pemain berbeda orang tua, berbeda negara, tetapi seperti sebuah atau seperti seorang keluarga yang dilakukan oleh Rico Simanjuntak, anak Siantar ini, kepada seorang Marco Simic, anak dari Kroasia ini, yang dia berikan dengan umpan lambung di heading oleh Marco Simic, gacor menjadi gol ketiga. Dan ini dia sama dengan Andri Tani. Ancang-ancang dan jebret. Kali ini memang begitu sulit untuk bisa diantisipasi. Ya, mengundurkan diri Jamie. Jefferson Rafael. What a match. Gol dari Rafael Paita da Silva. Ya, kita lihat apakah wasit akan langsung di menit 95 ataukah memberikan waktu tambahan. Jamerson mencoba merebut dan wasit langsung meniup fluid menit 95. Berakhir pertandingan yang membuat coach juga kesal kelihatannya karena kebobolan 2 gol di menit-menit akhir. Seperti yang ia berikan instruksi sepertinya untuk tetap steady, untuk tetap fokus. Tapi kita disuguhkan pertandingan yang sungguh luar biasa dari malam hari ini. Madura United 2, Persija Jakarta 3. Dan kita pun memperlihatkan Finish 3-0, understand? Yeah. And all put out all team, switch off the light, and then 20 minutes consider out of opportunity. Semuanya,
pertandingan malam hari ini, mari kita bersyukur dan berdoa karena pertandingan malam hari ini telah diberikan kemenangan. Semoga di pertandingan berikutnya kita diberikan kemenangan. Bro, mulai. Selesai. Good.